Tatkala para ulama menyebutkan hadis tentang sab'atun yadhilluhumullah fi yawmin la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat di bawah naungan Allah di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil, Rasulullah SAW sebutkan 7 golongan. Yang pertama imamun adil, imam yang adil. Yang kedua syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraq alaihi, 2 orang yang bersahabat karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid, keempat orang yang selalu rindu ingin ke masjid. Yang kelima rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya dan dia berkata aku takut kepada Allah. Yang keenam rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu wa tunfiqu minhu, seorang yang berinfak dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh rajulun dzakarallaha khalian fadat aynah, seorang yang berzikir kepada Allah sendirian kemudian dia pun menangis. Ini 7 orang semua hebat. 7 orang ini semuanya hebat dan semuanya amalan yang susah, tidak ada yang gampang. Ya. Namun para ulama khilaf, di antara 7 orang ini yang paling hebat yang mana? Sebagian ulama berpendapat yang paling hebat adalah yang pertama, imamun adil. Imam yang adil adalah lelaki yang paling hebat di antara 7 orang ini. Kenapa? Karena ujiannya yang paling berat. Namanya seorang pemimpin, dia lebih cenderung bisa mendolimi bawahannya dan dia bisa cenderung untuk mengambil harta untuk dia ambil sendiri untuk demi kepentingan pribadinya. Tetapi ternyata dia adil. Ujiannya sangat sangat berat karena untuk memperkaya diri sangat mudah, untuk mendolimi orang juga sangat mudah, tapi semuanya dia tinggalkan. Ini sebagian ulama berpendapat yang paling hebat di antara 7 golongan ini adalah imam yang adil.